Jangan pernah Yu mimpi untuk larikan diri dari istana ini, Sam. Kekasih Yu udah ditolak dari istana ini dan selamatkan dirinya sendiri. Dan sekarang Yu hidup atas belas kasihan Ai dan ibunda Ai. Kangen banget sama kamu. Ferdi, kamu gimana bisa masuk sampai sini? Ferdi, dengerin aku. Kita nggak akan bisa keluar dari istana ini dengan selamat. Pasti bisa. Aku udah susun semuanya ini. Kamu harus ingat, kita ini punya hati. Kita punya rasa kemanusiaan, Ferdi. Kita nggak boleh ninggalin dia di sini. Tapi, aku akan biarin dia busuk di sini juga. Ayo kita pergi. Enggak, Ferdi. Aku nggak mau pergi. Aku mau bawa Imran ke rumah sakit. Engkau yang paling berhak menentukan siapa yang engkau lindungi, ya Allah. Kalau Isabella tidak bersalah, lindungilah dia, ya Allah. Mengaturkan hormat pada Puan Putri Fatimah. Ada perkara apa? Apa selalu menafas macam itu? Maaf, Puan Putri Fatimah. Saya difahamkan bahwa Tuanku Pangeran yang dah selamatkan Cik Puan Isabella dari penjara itu. Apa? Ya, Puan Putri. Tuanku Pangeran dah berjaya selamatkan Cik Puan Isabella dari kobaran api. Takdirku akan selalu bersama Imran. Apalagi yang akan dia lakukan sekarang. Setiap hari Imran selalu siksa aku. Kalau sekarang dia menyelamatkan aku dari kebakaran, pasti ini hanya bagian dari awal penderitaan yang baru yang harus aku tanggung. Di mana Yang Mulia? Yang Mulia Paduka Raja dan Puan Ratu sedang berada di Kataman, Tuan Pangeran. Mana letak keadilan di istana ini? Ayahanda, bunda, biarkan istri ayah terbakar hidup. Coba ceritakan, macam mana seorang istri pangeran diperlakukan seperti ini? Apa ya bawa perempuan Sally masuk istana? Dia udah buat terus suasana ke istana nih.
Puan istri ai. Ai dapat kawin dengan dia. Isabella dapat gelar Cik Puan Putri sekarang. You paham? Mata you dah buta pasal Isabella tu, bang. Cukup, Fatima. Isabella akan menjadi ratu nantinya di masa hadapan. You harus beri dia hormat dan santun. You faham? Misalkan ayah Kak Isabella. 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 Jangan tinggalkan ayah Isabella. Ayah tak mau you celaka Isabella. Ferdi. Di mana Ferdi? Panggilkan Ferdi. 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 Puan Isabella, kisahkan pada saya. Tolong, kisahkan pada saya. Sedikit saja. Ya Allah, lindungilah Isabella, ya Allah. Dari negara you. Cakaplah jujur, Sabit. Demi Allah, Fatima. Aku gak mengudang-udangin Imran. You sendiri tahu. Semenjak dia ditemukan dari kemalangan kereta tuh, dia masih lemah. Dia masih baring ke hospital. Tiba-tiba aja dia nak tolak. Karena ingin selamatkan you. You dan ibu you mesti dapat kau, Bang. I kan nak kuasai dia. Cukup, Fatima. Aku ini percaya sama kuasa Allah. Aku dan mamiku gak akan pernah melakukan perbuatan jahat seperti itu dengan mengguna-gunain Imran. Beribu-ribu kali aku udah bilang sama kamu. Apapun yang menimpa Imran itu semua bukan salah aku. Pandai you cakap, Isabella. Terserah kamu berkata apa, Fatima. Aku udah gak peduli.
Aku mau mati sia-sia di sini pun aku gak peduli, Fatima. Tapi aku yakin Allah Maha mengetahui. Jadi segala macam siksaan yang aku dera, segala macam tangisan dan ratapan aku, itu akan mengutuk kalian semua, termasuk Imran. Berani cakap nama Imran lagi. Awak tak patut kutuk suami awak sendiri. Hidup Imran dah teruk semenjak dia bawa masuk awak ke istana ni. Tuanku Pangeran, sebaiknya tetap berbaring di peraduan nih. Jangan paksakan diri. Isabella, di mana Isabella? Ayah hanya Isabella. Hanya dia. Tetapi kondisi Pangeran ini masih sangat lemah. Sebaiknya Tuanku Pangeran tetap... You tak faham, Dokter. Ayah hanya Isabella. Di mana Isabella? Apalagi awak nak jumpa Isabella. Takkah awak sadar tu? Isabella yang dah buat keadaan awak macam ni. Tidak. Tidak macam itu, Bunda. Bunda ni yang tengah siksa Isabella. Buat hidup Isabella macam neraka saja. Semua bukan salah Isabella, Bunda. Macam mana awak boleh bela Isabella mati-mati macam tu? Perempuan sial itu dah cuba lari dengan kekasihnya. Buka mata awak, Imran. Buka! Jangan cakap dusta, Ibu. Ibu dah tahu siapa Isabella. Ibu dah tahu siapa Ferdi. Baik. Ibu dah tidakkan Ferdi kemarin. Saya dibawa ke mana? Apa yang terjadi? Coba you tanya pada laki ini. Kawannya yang coba bawa lari Sri Yu. Ya. Saya dah bantu dia bertolak dari sana. Kalau saya tak bantu, dia pasti mati. Coba abang tanya pada dia, abang. Apa yang dia buat sama istri abang? Disiksa Isabella. Dia kurung Isabella. Dia buat Isabella kelaparan, bang. Thank you.
baik-baik. Dia udah buat apa yang sepatutnya dia buat. Dia peduli dengan istri saya. Masa you all I dah jadi mati. Ferry pula yang selamatkan I. Kalau mereka nak lari, mereka akan lari. Tapi you, Fatimah. You benci istri I. You benci kamu. You sekarang belum selesai. Faham? Berani natap mata I. Dan you nak I berlutut dan mohon maaf pada you. Kak Fatimah, aku gak pernah bilang kayak gitu. Tapi you udah buat abang I berkita macam tu, Isabella. Apa karena you pandai dalam bilik? Sehingga buat abang I mati-mati bela you? Jadi nanti pubirah you. Udah buat abang I jadi you punya hamba. Dan ikut semua you cakap. Tinggalkan bilik ini sebelum abang Ai datang pada you dan you pika dia. Cepat! You udah pecahkan keluarga Nisa. Enggak, Fatimah. Aku berani sumpah, Fatimah. Aku gak bilang apa-apa. Lepasin aku, Fatimah. Ai udah menyampar dengan you cakap. Pergi! Abang nak buat? You fikir yang lama. Yang akan mati. Ayo kita temui Isabella. Walaupun ayah mati lagi, baik diperlukan lagi sebenarnya. Bukan di hospital ini. Ayah dia buat banyak salah. Dan ayah kena bayar semua. Jom kita bergerak. Cepat you tinggalkan diri ini, Isabella! Apa mau kamu sekarang, Fatimah? Kamu mau bunuh aku? Kalau kamu emang mau bunuh aku di sini, Fatimah. Tapi kamu gak akan pernah bisa bawa aku keluar dari kamar ini dan kembali memfitnah aku.
berani, Isabella. Sampai you berani nak tampar istri I bersumpah atas nama Allah. I akan patahkan semua tulang di badan you. Faham? Sesungguhnya terjadi, Ferdi. Dosa apa yang udah aku perbuat? Sampai aku harus terima hukuman seperti ini. Ayo, tak mau Yu nampakkan diri lagi di depan sepuri istana. Yu sekarang dulu. Yu faham. Maafkan ayah, Isabella. Ayah sadar bahwa ayah selalu siksa you, Isabella. Tapi you sepatutnya tahu semua ini. Hanya you alasan ayah untuk hidup. Kita ditakdirkan bersama, Isabella. Cinta. Ini yang kamu sebut cinta. Kamu lupa, Imran. Setiap jengkal dari badan aku penuh dengan bekas luka. Itu semua karena kamu gak pernah puas kasih aku hukuman. Dari cara kamu nyiksa aku, Imran, aku ini ngerasa aku bukan manusia lagi. Seperti itu yang kamu bilang cinta. Iya, seperti itu. You tengok, Ferdi.
Dia dapat tengok. Kalau saya cinta kat dia. Dan dia marah kat saya. Patutkah saya dapatkan ini semua? Ibu nda dah tengok semua ke? Apa macam tu? Seorang abang perlakuan seorang adik. Abang hina ai demi perempuan sial tu. Hanya Tuhan yang tahu. Apa salah abang jadi macam tu, Bunda? Isabella tu memang dah berjaya buat semua orang jadi gila kat istana ni. Apa semua ni ai harus terima? Kerana ai cintakan you sebenarnya. Hah? Imran, sakit! Imran! Imran sakit! Imran! Imran! Imran, lepas! Mengaturkan hormat pada Puan Ratu Norma dan Puan Puteri Fatimah. Awak nak fahamkan apa? Tuanku Pangeran Imran. Tuanku Pangeran. Ada perkara apa dengan Bang Imran? Cepat dijawab. Tuanku dah paksa Cik Puan Isabella menuju sisi hadapan istana ni. Sesuatu mesti dah rubah cara berfikir Imran. Fatimah, ayo kita tengok. Ya Allah, apa lagi yang mau dilakuin sama Imran? Bawa dia pergi. Tak dengar ayah tak. Bawa Isabella dari perang sepuluh ini. Secepat mungkin. Saya faham, Isabella. Selama ini, kita bahagia tinggal dengan saya. Semasa ini, saya lepaskan awak. Awak boleh rasa dalam lubuk hati awak. Kalau saya cinta awak, Isabella. Ketimbang awak cinta saya. Kerana saya sangat cinta awak. Ayo, bawa pergi. Abang fikirkan tuh. Apa sel dia nak biarkan Isabella bertolak dari istana ini? Isabella mesti nak bongkar semua kebusukan kita. Dan kerajaan kita ini akan mengganggu malu, Bunda. Pengawal! Tutup gerbang kerajaan tuh. Tak ada sesiapa pun yang boleh bertolak dari kerajaan ini.
Bukan awak nih, nak bebaskan istri awak pergi dengan laki lain. Awak dah rendahkan diri awak sendiri. Ferdi, you bawa Isabella bertolak. Cepat! Tidakkah penjaga itu untuk buka gerbang? Saya akan terbang sendiri. You udah hilang akal sehat, Bang. Apa yang coba buat Pak Isabella tuh? Jadi Bunda tak mau bebaskan Isabella dan Ferdi. Ayah akan lepaskan peluru. Satu. Dua. Sebelah bertolak di sini. Ferdi. Ayo Isabella, kita pergi. Maafkan ayah Isabella. Ayah sadar bahwa ayah selalu siksa Yus. Tapi Yu sepatutnya tahu semua ini. Hanya Yu alasan aku hidup. Imran pasti akan bunuh diri. Aku tahu itu. Begitu aku keluar dari istana ini, Imran pasti akan langsung nembak dirinya sendiri. Isabella, ayo kita pergi.
kamu udah bebas. Sudah balik, itu balik. You tengok. Isabella sudah balik, lihat ayah. Karena dia mau sendiri. Kita harus sayangkan. Ayah mau you hadir. Ferdi, ayah akan ada pesta. You kena hadir. Ananda boleh tengok sekarang ayahanda dah sembuh betul. Ayahanda pun senang tengok ananda bahagia dengan istri ananda. Isabella, istana ni rumahmu juga. Istana ni dah cukup dengar tangisanmu. Dan sekarang penuhi istana ni dengan tawa. Berkahi dengan kebahagiaan, ya. Baik, ayahanda. Shhh. Apa sah perempuan sial itu harus balik ke istana ini? Apa Bunda tahu? Setiap hari selalu ada hal yang berbeda ke istana kita ini. Semua itu karena Isabella. Dan sekarang dia ingin buat pesta. Sial. Thank you.
bisa ngelawak, Isabel. Tak ada siapapun yang bisa nandinginya. Hanya Ais seorang yang bisa memiliki. Jom Isabel, kita tunjukkan pada orang-orang ini betapa lawaknya istri Ais. Tunggu sekejap, Isabella. Saya nak bercakap dengan tamu-tamu penting. Kenapa kamu lakukan itu, Isabella? Kenapa kamu campakin cinta kita? Kamu ada kesempatan pergi, tapi kamu sia-siain. Kalau kamu mau sama dia, kamu bilang dari awal. Ferdi, kamu lihat sendiri kan? Dia itu mau bunuh diri, Ferdi. Dia siap nembak kepalanya kalau sampai aku pergi dari istana ini. Aku gak mau memulai hidup baru di atas kuburan orang yang sangat mencintai aku. Aku gak mau, Ferdi, aku gak bisa. Dia rela mati, Ferdi, demi aku. Isabella, apa kamu gak mikirin aku? Aku cinta sama kamu. Aku cinta sama kamu, Isabella. Jom kita ambil gambar. Saya nak bergambar dengan orang-orang yang saya sayang. Pusing dengan dua ular di kanan kirinya. Tapi dia tak sedar. Sesiapa yang akan buat dia berakhir nanti? Ferdi, saya nak berterima kasih pada you. Karena you sudah mau jadi kawan baik saya. Dan sekarang, saya nak buktikan persahabatan kita, Bang. Apa yang punya maksud? Abang ingat, abang nak saya berkahwin dengan adik abang. Sudahlah. Saya tak mahu macam itu lagi. Saya tahu. Dia tak mahu berkahwin dengan awak.
Tapi dia mau Yu tanpa Amati. Saya akan merubah kebencian itu menjadi cinta, Bang. Itu satu cobaan saya. Saya nak minta izin pada Abang. Saya sangat bahagia, Fred. Saya tak boleh dapatkan kawan lebih dari you. I want to make toast. Saya akan ambilkan simping. Itu raya kami. Simping yang terbaik. Waiter. Saya tuanku pangeran. Saya nak champagne. Champagne apa ini? Champion. Taklah. Saya nak champagne. Baik. Tunggu sekejap, Fadi. Saya boleh minta botol champagne itu, Fadi? Baik, tuanku pangeran. Ferdi, kamu nggak serius kan mau nikah sama Fatima? Ferdi, kamu tahu Fatima itu orang seperti apa? Dia kejam, Ferdi, dan dia nggak suka sama kamu. Aku yakin, bahkan dia nggak bisa membuat siapapun bahagia di dunia ini. Kamu juga ngelakuin sesuatu yang kamu nggak mau, kan? Dan akhirnya kamu lakuin juga, kan? Karena kamu lihat, Imran lebih cinta daripada aku. Sekarang aku akan buktiin ke kamu seberapa cinta aku sama kamu. Aku akan hidup sama orang yang aku benci. Fadi, sekarang kamu lihat, Isabella. Cinta siapa yang lebih besar? Aku atau Imran?